pasti akan kasih lihat buat teman-teman semuanya. Hari ini itu hari yang spesial. Hari ini itu tanggal 1 Oktober ya 2024 dan ini adalah diperingati sebagai hari berdirinya Republik Rakyat Cina. Jadi saya akan ajak kita untuk keliling ya di Simsa Choy ini, akan kasih lihat keadaan Simsa Choy dan kita akan lihat kembang api. Nih, rame yang di bawah. Oke. Oke guys, saya sudah bilang saya konten kreator guys, dan saya diizinkan masuk. Mantap jiwa. Say sam. Guys, apa kabar buat kita semuanya? Sehat, sukses, dan bahagia. Doa saya buat teman-teman, dimanapun teman-teman berada. And selamat datang lagi ya di YouTube channel saya. YouTube channel tinggal di Hong Kong dan tinggal di Macau. Apalagi kalau bukan Initial ABT. Teman-teman, sekarang saya ada di Simsa Choy ini. Di Simsa Choy. Dan konten atau video saya kali ini tuh, saya akan kasih lihat buat teman-teman semuanya. Hari ini itu hari yang spesial. Hari ini itu tanggal 1 Oktober ya 2024 dan ini adalah diperingati sebagai hari berdirinya Republik Rakyat Cina. Saya keluar dulu dari MTR. Jadi saya akan ajak kita untuk keliling ya di Simsa Choy ini, akan kasih lihat keadaan Simsa Choy dan kita akan lihat kembang api. Karena wah, tahun kemarin saya tuh lihat kembang api di sana tuh hampir 1 juta orang yang lihat di dekat Simsa Choy. Dan sekarang udah 7:30 ya. Sedangkan kembang apinya itu akan mulai 9:00. Ya udah, kita akan coba ke sana lihat kembang api, tapi terlebih dahulu saya akan kasih lihat keadaan daripada Simsa Choy ini di tanggal 1 Oktober ini. Nah, teman-teman bisa lihat ini nih, orang-orang itu banyak dan toko-toko ini udah pada tutup ya. Ya karena memang mungkin juga karena ini hari raya, jadi kebanyakan toko-toko di sini tuh tutup. Ada juga sebagian yang buka, tapi ya nggak banyak. Nah, kita akan menuju ke sana yang orang banyak itu. Wah, ini udah ditutup ya ini. Dan di sini tuh ya banyak polisi, guys. Oke, kita akan coba lihat kita keluarnya di mana ini. Wah, di sana udah nggak bisa pergi, guys. Udah nggak bisa lewat di sebelah kiri sini. Ya, otomatis kita akan keluar di sini. P2. Dan nah, kita naik di sini ya. Eskalator. Nah, ini dia yang ada di exit P2. Nah, kita lihat yang di sini. Ya, ini yang di depan Hotel Shangri-La ya. Nah, kita jalan ke sebelah sana, guys. Di sana dan akan belok kanan. Wah, ini udah pada siap-siap ini mau syuting ini, guys. Tuh. Oke, kita lihat di taman ini sebentar ya, dan kita akan ke arah sana, guys. Kita akan naik ke apa? Akan naik ke tangga yang menuju ke jembatan yang arah ke laut. Wah, guys, itu udah nggak bisa ya kita untuk nyebrang. Nah, itu udah ditutup, no entry.
dan itu ada polisi yang berjaga-jaga. Waduh. Guys, ini bolehlah kita nyebrang ya, karena ini udah nggak ada mobil yang lewat di sini. Nih. Wah, ini ada polisi yang berjaga-jaga di sini, dan di sini udah nggak ada bus. Nih, jadi yang mau pulang nanti ya nggak tahu nih caranya tuh seperti apa ini nih. Ini orang-orang berbondong-bondong akan pergi lihat kembang api nih. Nah, di sini juga nggak boleh belok kanan di sini, guys. Ah, itu ada polisi yang berjaga-jaga, guys. Padahal di sini lurus, belok kiri itu. Nah, guys, kita coba lewat sini aja ya. Yang apa namanya? Wing On Plaza ini nih. Kita masuk ke sini dan kita akan lurus ke depan sana. Nih. Ya, sambil lihat pemandangan di Wing On Plaza ini ya. Saya jarang-jarang bikin video di sini, guys. Ini ada tempat makan. Dan ini lurus ke depan sana itu ada bar-bar. Bar-bar yang ya keren gitu, bar-bar premium. Kita akan lewat ke sana dan akan belok kanan. Nah, ini kita lihat yang ada di kompleks ini ya, guys. Nah, wih. Boleh lah, guys. Kita ada di sini, teman-teman bisa lihat ini kan bar-bar ini nih. Terus yang sebelah sana juga bar. Yang sebelah sini juga. Ini bar. Tuh. Wih. Wing On Plaza. Nah. Guys, kita itu akan pergi ke seberang sana. Waduh, gimana caranya ya? Di sebelah kiri sana kita nggak bisa ini, nggak bisa lewat. Jadi kita harus ke sana. Tuh, ada jembatan. Nanti kita lewat di sana baru ke sebelah kanan itu tuh. Karena kembang apinya tuh akan di sebelah sana. Wah, guys, ini rame ya yang di sini. Tapi ini tuh tahu ya, karena masih mungkin masih jam 7 sedangkan kembang apinya itu jam 9. Ini belum seramai yang tahun lalu. Tahun lalu itu, waduh, bener-bener padat, guys. Bener-bener banyak sekali orangnya itu. Totalnya itu hampir 1 juta. Sekitar 950 ribu sekian, guys. Ya udah kita ke atas ya ini. Dan kita akan belok kiri. Untuk ke, apa namanya, ke promenade sana. Yang dekat patung Bruce Lee sana. Ya, teman-teman bisa lihat ini nih, orangnya tuh banyak. Ini di mana-mana ini polisi, guys. Tuh. Ya, kita lewat tangga aja ya, jangan lewat lift. Wow. Nih. Rame yang di bawah. Tapi masih ini, guys. Ini masih ada space. Dan kita masih bisa mendekat ke sebelah sana. Nih. Wah, ini apaan ini? Ini bagian rescue kayaknya ini nih. Oh iya, ini bagian kayak apa namanya? Dari rumah sakit, guys. Nah, di sini tuh ya, kita akan menunggu di sini aja ya, guys. Dan kita akan coba arah ke sebelah sana, walaupun kayaknya udah nggak mungkin kita akan ke pas depan patung Bruce Lee sana. Tapi kita akan coba aja. Nah, teman-teman bisa lihat ini kan, mereka ini udah dari sore ini, bahkan ada yang dari siang udah nongkrong di sini demi kembang api. Terus yang di sebelah sana. Oke. Kita jalan lagi ke sebelah sana ya, guys. Sambil saya kasih lihat pemandangan di sekitar Tsim Sha Tsui ini di malam hari itu kayak gini. Kita tadi dari sana terus kita nyebrang.
Wah, ini masih ini guys, masih masih cukup lengang ini, masih cukup ada apa namanya? Ada space-nya ini nih. Kita jalan terus. Ini saya nggak bisa ke tempat lain lagi untuk kasih lihat apa namanya Sim Sa Choi ini, karena kalau lebih lama lagi ini akan penuh tempat ini, nanti udah nggak bisa kesini, nggak bisa melihat pemandangan yang keren dari sini tuh kembang apinya. Oke, kita masih jalan terus ya ke sebelah sana guys. Ini masih ini masih bisa guys. Ini nggak sepadat yang tahun lalu ini guys. Kalau tahun lalu itu benar-benar padat, karena tahun lalu itu 4 seri sebelumnya itu 4 perayaan apa ya kemerdekaan Cina itu sebelumnya itu nggak dirayakan guys. Karena COVID, makanya waktu itu orang-orang kan benar-benar menantikan pertunjukan ini. Tuh ada yang udah bawa karpet guys. Oke, masih terus kesana kita guys. Dan ini jam berapa ini? Jam 7. Oh, ini kita udah dekat di patung Bruce Lee, guys. Yeah. Ternyata masih bisa sampai ke sini kita. Aduh, tapi udah nggak bisa ke sana lagi kita, guys. Itu udah ada tulisan no entry. Hare. Yang mana ini yang no entry? Yang lurus apa yang ke tangga ini nih? Itu ada tulisannya, guys. No entry. Di mana ini yang no entry ini nih? Aduh. Tuh. Yang muka arah Starbucks Bruce Lee udah nggak bisa guys. Tapi bisa guys. Nih. Oh, muter guys, muter. Muter di sini. Bisa loh. Ternyata masih bisa. Tuh. Ini bisa apa enggak ya ini? Waduh. Nih. Bisa enggak ini nih? Soalnya itu orang-orang masih pada bisa ke sana loh. Wah, udah dipagar loh ini. Tuh. Ya. Apa boleh buat guys ini. Nah guys, ini nggak tahu ini ditanyain apaan ini, kita mau masuk apa enggak ini. Oke, kita akan coba masuk ke dalam guys. Tuh polisi lagi terangkan bahasa Mandarin. Dia bilang Mandarinnya kurang bagus tadi. Tuh. Oke. Oke guys, saya sudah bilang saya konten kreator guys, dan saya diizinkan masuk. Mantap jiwa. Yes, akhirnya bisa masuk ke sini. Wow. Oke guys. Ah, ini nih. Itu nggak bisa sembarang loh masuk tadi, itu ditahan sama mereka. Oke, nah kita sudah mantap guys, kita apa namanya, kita tuh patung Bruce Lee ya guys tuh. Kita bisa ada di tempat ini itu the best. Memang nggak serame tahun lalu ini guys tuh, dan ini pemandangannya tuh akan luar biasa. Guys, yang di sebelah kanan ini itu K11 Musea. K11 Musea atau Musea ini saya kurang update ini nih nama daripada K11 ini. Ini yang kemarin si Nagita Slavina datang nginap di sini ya. Ini.
Dan di sini tuh wah rame ya guys. Nih polisi juga lagi apa ya, lagi kasih pengarahan buat orang-orang yang lagi, oh katanya apa namanya, duduknya tuh lebih ke pinggir sana. Oh, Choi Tien, duduk yang lebih ini lagi, lebih apa sih maksudnya? Duduk yang benar, lebih benar lagi. Itu ada yang udah tidur itu. Wow, ini keren bingit ini guys. Bentar lagi, pas di sini tuh kembang apinya. Wah, lebih kesananya tuh lebih ramai ya. Nih, kebanyakan anak-anak yang pengen lihat kembang api. Oh guys, di sini tuh yang padat ya. Nih, wow. Ternyata di sini tuh yang banyak orangnya. Yang tadi di sebelah sana itu masih sedikit. Nih, karena untuk apa namanya, untuk spot terbaik itu memang di depan sini guys. Nih, ah. Oke, kita cari spot terbaik deh guys di tempat ini ya. Karena ini makin apa namanya, makin lama makin padat ini. Pasti banyak orang yang akan datang ke sini. Yang dari sebelah sana, yang dari belakang saya sana itu, semuanya itu akan datang ke sini guys. Wah, ini rame banget di sini. Dan kebanyakan anak-anak sini, yang di sini guys, anak-anak remaja itu. Dan guys, ini udah jam 8 ya. Jam 8 tepat. Dan ada Symphony of Lights. Tuh. Woi. Keren guys lampu-lampunya. Tapi Symphony of Lights kan saya udah sering bikin video ini nih. Tuh. Yang di sebelah sana itu, yang di dekat apa tuh Hong Kong Museum itu ada musiknya. Kalau yang di sini tuh nggak ada musik. Nih. Wih, keren guys. Oh, ada guys, ada musiknya di sini. Tuh. Musiknya bunyinya di sini nih. Tuh. Oh. Ah, itu dia tuh musiknya tuh. Sambil ada musik, sambil ada permainan lampu-lampu tuh. Wah. Wow. Nih. Mantap kan guys? Tuh lampu-lampu di seluruh, bukan seluruh ya, di beberapa gedung tertinggi di Pulau Hong Kong sana itu. Nih. Bermain di sini guys tuh. Oh, nice. Tuh. Tuh. Yeay. Nih. Tuh. Mantap ini nih. Nih. Wow, mantap jiwa, guys. Guys, saya udah menunggu kurang lebih 1,5 jam dan ini hampir jam 9 ya. Dan kita lihat di sini tuh udah rame banget guys. Oh, sebelah sana, sebelah kiri sana, itu udah pada rame semua orang-orangnya. Dan guys, ini udah jam 9 ya, udah jam 9 tepat ini, tapi ini masih seremoni guys. Tuh. Dan itu ada tulisan Independence Days atau Dirgahayu Republik Rakyat Tiongkok. Dan mana nih kembang apinya ini nih guys nih. Semuanya pada nungguin ini.
teman-teman bisa lihat orang-orangnya ini tuh. Udah gak sabar nunggu ini nih guys nih. Oke, kita sama-sama tunggu aja guys. Oh, mana dia? Mana dia? Oh, chat. Lock. Say. Sam. Go. Oh!
Dan guys, ini dia nih bubaran orang-orang yang habis nonton kembang api ini. Tuh. Di sebelah sini ya cukup padat ya guys. Tapi ya di depan sana itu pasti ada petugas atau polisi yang ngatur gitu. Jadi ya kita jalan pelan-pelan aja nih guys. Guys, ini nih jalan yang Nathan Road ini nih. Ini nggak ada mobil yang melintas ya di sini. Ini ditutup sama polisi yang di depan peninsula ini nih. Wah, rame banget guys. Tuh. Nice. Wah, ini tinggal cari bus pulang ke rumahnya ini guys. Nggak tahu ini nih di mana nih busnya berhenti nih guys. Wow, tuh guys, banyak banget orangnya ini nih. Guys, itu dia video saya kali ini. Saya sudah ajak kita melihat Sim Sha Tsui di hari ini tuh tanggal 1 Oktober 2024 dan ini bertepatan dengan hari berdirinya atau hari foundingnya Republik Rakyat Tiongkok atau Republik Rakyat Cina. Dan saya sudah ajak tadi kita pergi lihat kembang api dan teman-teman sudah lihat ya, kembang apinya tuh luar biasa. Dan ini kita masih baru bubaran guys. Tuh. Wow, memang mantap banget ini guys. Ini jalan Nathan Road ini ditutup gara-gara kembang api. Teman-teman, itu dia video saya kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe YouTube channel saya. Untuk YouTube channel saya semakin berkembang, memberikan informasi yang bermanfaat, menarik, Hong Kong, Macau, dan tempat-tempat lainnya buat kita semuanya. See you di video-video saya yang selanjutnya. Bye-bye.